Menjalankan misi jelajah luar angkasa tak menyurutkan niat astronot muslim seperti Sultan Salman Al Saud dari Arab Saudi dan Sheikh Muszaphar Shukor dari Malaysia untuk tetap menjalankan kewajiban beribadah. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka melakukan ibadah puasa dan sholat? Stasiun Antariksa Internasional atau ISS membuat pedoman beribadah di luar angkasa bagi astronot Islam. Pedoman tersebut dibuat semenjak keberangkatan Sheikh Muszaphar Shukor pada 2006. Badan Antariksa Malaysia Angkasa bekerjasama dengan Department of Islamic Development Malaysia Jakim menggelar seminar on Islam and Living in Space. Dari seminar tersebut, astronot muslim tetap bisa menjalankan ibadah meski membutuhkan beberapa penyesuaian mengingat kondisinya tidak sama dengan di bumi. Pedoman tersebut mengatur tata cara melakukan wudhu, tayamum, sholat hingga berpuasa. Kondisi di luar angkasa yang kurang air tidak memungkinkan astronot untuk berwudu dengan air. Dengan demikian, ISS juga membuat pedoman untuk tayamum untuk menggantikannya. Khusus untuk sholat 5 waktu, astronot bisa melakukan dengan cara dijamak atau digabung dan dikasar atau diperpendek tanpa perlu mengkadar. Namun salat wajib maupun tarawih bisa dilakukan sendiri jika tidak ada awak kapal lain yang seagama. Untuk waktu sholat, astronot bisa melakukannya sesuai dengan zona waktu di mana pesawat luar angkasa diluncurkan. Arah kiblat sendiri diprioritaskan menghadap ke Ka'bah, proyeksi Ka'bah atau ke bumi. Untuk ibadah puasa Ramadan, para astronot diberi pilihan untuk tetap menjalankan atau mengqada atau mengganti ketika sudah berada di bumi. Jika memilih untuk tetap melaksanakan puasa, waktu puasa mereka disarankan sama dengan zona waktu di mana mereka memulai proses peluncuran. Sheikh Muszaphar Shukor yang saat itu menumpang pesawat antariksa Rusia di bulan puasa berharap bisa melaksanakan ibadah saat menjalankan misi 10 hari di ISS. Selama latihan, Shukor tetap menjalankan puasa meskipun tujuan utamanya adalah melakukan penelitian.